makanya jadi streamer. Iya, biar. Nah, makanya buat 500 ribu teman-teman yang sedang menyaksikan Nimo TV Gala 2021 ini, langsung panggil lagi teman-teman yang lainnya, karena habis ini kita akan membacakan kategori-kategori yang makin panas di belakang. Wow, ini yang jadi perebutan semua, apa ya? Streamer. Oh, streamer ya. Semua streamer-streamer hits Indonesia. Yang apalagi baru masuk ke Nimo TV. Betul. Karena di Nimo TV gak cuma ada pemain lama, streamer lama, tapi pendatang-pendatang baru itu terus berdatangan, Kak John. Yes, jelas sekali. Nah, karena itu teman-teman pasti sudah gak sabar juga yang nonton online. Ada 500, gue deg-degan nih Clara. Baru kali ini gue ditonton live 500 ribu orang, karena gue gak pernah live IG ditonton 500 ribu orang, sumpah. Makanya, gimana ya kalau kita salah ngomong dikit gawat nih. Di depan udah ditungguin. Ya udah, kita langsung masuk aja ya ke kategori yang panas berikut ini. Kita akan bacakan pemenang dari kategori The New Rising Star 2021 yang nanti akan dibawakan kembali oleh Ibu Veronica. Silakan Ibu. Yep, kita udah kembali lagi Ibu Veronica. Perwakilan dari Nimo TV. Silakan Ibu Veronica. Ibu Veronica. Sebuah kebanggaan untuk Nimo TV karena dapat dipercaya oleh banyak gamers untuk menyiarkan konten mereka secara langsung di platform kami. Tiap waktunya selalu ada streamer-streamer baru yang bersiaran di platform kami dan dalam waktu yang singkat. Bisa menjadi streamer yang banyak diidolakan oleh viewers kami, tentunya kami menghargai jerih payah mereka dengan menghadirkan kategori The New Rising Star 2021. Dan untuk kategori New Rising Star 2021, nominasinya adalah pemenang kategori New Rising Star 2021 adalah Onyx Fion. Baik, selamat datang di panggung. Congratulations. Congratulations to Onyx Fion. Akhirnya, baik. Mau dibantuin apa tuh? Naik. Hati-hati, nanti ada di selengkat sama Bang Otan. Jangan dong, kan ngebantuin. Rising Star 2021 inilah dia, Onyx Fion. Ya, tes, oke. Annyeong guys, aku Onyx Fion. Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih buat Nimo TV atas penghargaannya, thank you banget. Terus juga aku mau ucapin terima kasih buat viewer aku, mau itu EVOS Fam, Sony, Kingdom, pokoknya semua fandom. Thank you banget udah ngirimin tiket ijo tiap aku live. Terus aku juga mau bilang makasih buat teman, keluarga, dan Onyx Esport atas supportnya. Dan yang terakhir, aku juga mau terima kasih buat Bae. Karena kita semua tahu kalau misalkan Bae juga yang buat kalian nonton aku. Thank you all, thank you Bae, this is for you. Oke, aduh. Thank you, Bae. Manis banget ya. Bae, langsung thank you-nya ke Bae-nya dong. Fion, nanti pulang arahnya ke mana? Maksudnya udah tanya. Hati-hati, kalau gak ada yang anter naik ojek aja. Ada yang anter, Kak John. Oh ada, baik. Sabar ya. Itu dia tadi kategori New Rising Star, Onyx Fion. Dan sekarang kita ke kategori yang panas berikutnya yaitu. Ini yang dinanti-nantikan. Karena ini kategori yang super barbar. Hah? Iya dong. Apa tuh? Inilah kategori Best GTA Server 2021.